Dalam rapat pleno terbuka, KPU Sumatera Selatan menetapkan nomor urut 3 pasangan calon gubernur pada Pilkada 2024. Penetapan ini dari hasil pengundian dengan pengambilan nomor berdasarkan urutan pada saat paslon mendaftar ke KPU Sumsel. Nomor urut 1 didapat pasangan calon Herman Deru dan Ci Ujang, sementara pasangan calon Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia mendapat nomor urut 2. Terakhir, pasangan calon Mawardi Yahya dan Anita Nurihati mendapat nomor urut 3. Setelah mendapat nomor urut, seluruh pasangan calon akan melakukan kampanye mulai 25 September hingga 23 November 2024. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengungkapkan, pihaknya kini menunggu penyerahan daftar tim kampanye secara resmi dari setiap paslon, satu hari setelah pengundian nomor urut, sekaligus sosialisasi lokasi dan waktu kampanye. Setiap paslon juga menyertakan 20 akun media sosial yang dilaporkan ke KPU sebagai wadah kampanye. Mulai tanggal 25, seluruh pasangan calon yang memperoleh nomor urut ini sudah bisa melakukan kampanye. Terakhir besok kami akan meminta seluruh pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 ini menyerahkan daftar tim kampanye secara resmi kepada KPU. Yang kedua, seluruh pasangan calon mulai hari ini terikat dengan seluruh aturan main, semua regulasi hukum terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, besok tanggal 24 kami akan mengundang LO pasangan calon, tim kampanyenya, untuk mensosialisasikan sekaligus memberitahukan titik lokasi kampanye, di mana zona kampanye dan waktu pelaksanaan kampanye masing-masing pasangan calon. Setiap paslon juga diminta agar pendukung mereka nantinya dapat mengikuti kampanye secara tertib. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.